Olahraga adalah salah satu alat pemersatu semua manusia. Kita bisa mendapat banyak teman, kolega, serta mungkin calon istri atau pacar dari satu hal yang ini, yaitu olahraga. Untuk NBA sendiri, menurut seorang aktivis Richard Lapchick, hampir 75% pemain NBA merupakan ras kulit hitam, 23% ras kulit putih, dan sisanya adalah Latin atau pemain Asia. Namun di tahun 2020 kemarin, angka tersebut berubah di mana 81% pemain NBA adalah pemain kulit hitam dan membuat NBA menjadi sebuah liga dengan pemain kulit hitam terbanyak di antara liga-liga lainnya di Amerika Serikat dan Kanada. Namun malangnya, sebagai pemain kulit hitam, ternyata masih ada tindakan-tindakan rasisme yang mereka dapatkan. Akan kami bahas dalam episode ini, yaitu kasus-kasus rasisme di NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Sejarah kasus rasisme di NBA ternyata sudah dimulai sejak tahun 1950-an, tepatnya di kota Boston, kota yang memiliki franchise basket terbesar bahkan sampai sekarang, kota yang sangat passionate dan cinta terhadap olahraga, namun juga merupakan kota di mana perlakuan rasisme sangat kuat. Lalu saat tahun 1950, owner Boston Celtics saat itu yaitu Walter Brown, mendraft seorang pemain negro pertama di liga ini, bernama Chuck Cooper. Keputusan Brown sendiri banyak mendapat tentangan. Bahkan saat pertama kali Brown berniat mendraft Chuck Cooper, banyak official-official dari tim lain yang berkata padanya bahwa Chuck tidak akan bisa bermain di liga ini, karena ia berkulit hitam. Namun Walter Brown pun menjawabnya dengan semangat, berkata bahwa saya tidak peduli dengan rasnya. Boston mengambil Chuck Cooper dari Das Quisne. Lalu 6 tahun selanjutnya, pelatih Celtics yaitu Red Auerbach melakukan trade kepada dua Hall of Famer, yaitu Cliff Hagan dan Ed McAuley, yang keduanya merupakan kulit putih, untuk men-trade legenda NBA yaitu Bill Russell, yang merupakan pemain kulit hitam pertama yang menjadi seorang bintang. Tak diragukan lagi, prestasi yang ditorehkan Bill Russell pun sudah sangat banyak. Ia mencetak rekor menjadi juara NBA terbanyak dengan 11 cincin juara, dan sudah langganan masuk All-Star serta All-NBA Team. Namun menjadi seorang bintang dan menyumbangkan cincin juara yang sangat banyak kepada kota Boston, tak cukup untuk merubah perilaku rasisme kota ini. Saat di majalah Slam Magazine, Bill Russell berkata bahwa organisasi bola basket dari Celtics memang merupakan salah satu yang terbaik di negara. Namun untuk fans dari tim ini, hal tersebut tidak berlaku. Dia pun berkata bahwa saat di pertandingan, ia sering dikatai babon, kekun, dan nigger oleh fans. Russell juga berkata bahwa selama ia bermain di tim Celtics, ia hanya bermain untuk timnya dan tim basketnya. Namun ia tidak bermain untuk para fans. Saat ia berkarir di Boston Celtics, ia dan teman-temannya pun sering mendapat perlakuan anarkis, seperti tindakan vandalisme seperti coret-coretan, kata-kata rasial, yang diberikan ke rumah mereka. Bahkan saat pengangkatan jersey nomor 6 milik Bill Russell dilakukan, Bill Russell melakukannya sendiri dan secara tertutup, karena selama ia bermain, yang ia rasakan hanyalah perasaan disrespect dan tidak dihormati sama sekali oleh fans. Kita berpindah ke kasus selanjutnya, yang dialami oleh Garda Celtic saat ini, yaitu Marcus Smart. Setelah sebuah pertandingan di TD Garden, markas Boston Celtics, Marcus Smart sedang berkendara pulang ke rumah. Lalu saat lampu merah berubah menjadi lampu hijau, ketika seharusnya mobil-mobil mulai berjalan, ada seorang wanita bersama dengan anaknya yang masih berdiri di zebra cross. Lalu Marcus Smart pun berkata kepada wanita tersebut dari mobil, "Permisi bu, sebaiknya Anda cepat menyeberang sebelum Anda dan anak Anda tertabrak. Mobil-mobil akan segera jalan. Saya tidak mau Anda tertabrak." Namun respon yang ia dapat sungguh mengejutkan, di mana wanita tersebut mengeluarkan kata-kata rasisme. Spontan, Marcus Smart pun terkejut. Saat di interview, Smart pun berkata bahwa ia seperti tak bisa bernafas saat itu. Dan ia merasa bahwa dalam sekejap, ia tak merasa sebagai seorang manusia. Yang lebih mengejutkan lagi, wanita tersebut sedang memakai jersey nomor 4, yaitu milik bintang Celtic saat itu, yaitu Isaiah Thomas. Lalu berpindah ke kasus selanjutnya. Pada bulan April 2015, terjadi sebuah kejadian yang diduga didasari oleh tindakan rasisme kepada pemain handal Thabo Sefolosha. Sefolosha adalah seorang defender yang hebat di tim Atlanta Hawks.
Hawks sendiri saat itu sangat dominan di NBA, di mana mereka menjadi peringkat nomor 1 di wilayah timur, serta mencatatkan lebih dari 60 kemenangan. Setelah turun dari pesawat, tim Atlanta Hawks langsung check-in ke Hotel Ritz-Carlton di Newark. Lalu Sefolosha dan rekan timnya yaitu Pero Antic pergi ke sebuah klub bernama One Hope. Namun ternyata di klub tersebut juga ada seorang pemain NBA bernama Chris Copeland, pemain New York Knicks. Lalu terjadi sebuah pertengkaran di luar klub tersebut yang melibatkan Chris Copeland ini. Dan hasilnya, Chris Copeland ditusuk di daerah perut, serta pacarnya yang juga terluka. Menurut artikel Bleacher Report, ada seorang sumber yang berkata bahwa saat tabu Sefolosha disuruh untuk meninggalkan tempat tersebut oleh polisi, ia menolaknya sebanyak 6 kali dengan agresif. Namun ada sumber lain yang berkata bahwa yang pertama memulai tindakan agresif adalah polisi. Akhirnya, Sefolosha dan Pero Antic pun hendak mencari taksi untuk pulang ke hotel. Namun, tiba-tiba Sefolosha memberi seorang pengemis uang $20. Namun entah kenapa, polisi langsung menghampirinya dan berkata bahwa ia akan masuk ke penjara. Rekannya yaitu Pero Antic pun spontan berkata bahwa Sefolosha tak bersalah sama sekali. Namun polisi malah bertindak menangkap mereka berdua serta mematahkan kaki dari Sefolosha, menangkap ia dan rekannya Pero Antic karena dugaan mengganggu polisi dengan menolak untuk bubar dari tempat TKP. Akibat hal tersebut, Hawks kehilangan salah satu defender terbaiknya dan akhirnya kalah di playoff dari Cleveland Cavaliers yang dipimpin oleh LeBron James. Kasus selanjutnya yaitu dialami oleh general manager dari Toronto Raptors, yaitu Masai Ujiri. Saat itu, ia merupakan arsitek dari Toronto Raptors musim 2018-2019 yang menjadi juara. Saat game 6, game terakhir dari pertandingan final Toronto Raptors melawan Golden State Warriors, Kawhi Leonard berhasil melesakkan free throw untuk mengunci kemenangan Toronto Raptors. Dan ketika waktu habis, saat itu Masai Ujiri yang tak berada di lapangan, spontan ingin masuk ke lapangan untuk merayakan selebrasi menjadi juara. Namun ia dihadang dan dilarang memasuki lapangan oleh seorang petugas. Menurut polisi, saat itu Masai Ujiri tidak diperbolehkan masuk karena tidak memenuhi syarat. Namun, ada sebuah video yang beredar bahwa saat itu, Masai Ujiri sudah memenuhi syarat. Dan ada sebuah bukti penting yang menyatakan bahwa setelah tak diperbolehkan masuk, Ujiri langsung meninju petugas. Tapi di sisi lain, ada sebuah video yang beredar bahwa petugaslah yang pertama kali mendorong Masai Ujiri. Dan Masai sendiri tidak memukul petugas sama sekali. Tak masuk akal bila seorang general manager sebuah tim, salah satu jabatan tertinggi, mendapatkan perlakuan seperti ini. Hal ini ia didapatkan, diduga karena ia adalah seorang berketurunan Kenya dan Nigeria. Dan kasus yang terakhir, yang sangat ramai di tahun 2014, yaitu owner Los Angeles Clippers, Donald Sterling. Di bulan April 2014, majalah tabloid TMZ merilis sebuah rekaman dari Donald Sterling yang berkata bahwa ia sangat tak suka dengan postingan pacarnya, yaitu Stevie Anu, yang memposting fotonya bersama dengan mantan bintang Lakers, yaitu Magic Johnson, yang merupakan pemain kulit hitam. Donald Sterling berkata bahwa ia boleh pergi dan bersenang-senang dengan orang kulit hitam, namun jangan mempostingnya di sosial media. Ia juga berkata bahwa sangat mengganggu bahwa kamu mempromosikan sebuah postingan bersama orang kulit hitam. Perlakuan Donald Sterling ini mempengaruhi Liga NBA, liga yang didominasi oleh pemain kulit hitam. Sempat muncul boikot game 4 pertandingan antara Clippers dan Warriors. Pemain-pemain Clippers memakai jersey mereka secara terbalik saat pemanasan sebagai bentuk tentangan terhadap hal yang dilakukan oleh Donald Sterling. Lalu LeBron James mengeluarkan pernyataan, tidak ada ruang bagi Donald Sterling di NBA. Bahkan rekaman ini pun mendapat reaksi dari Presiden Barack Obama. Lalu pada tanggal 29 April, Komisioner NBA yaitu Adam Silver melarang Donald Sterling berhubungan dengan NBA seumur hidup dan memberi denda $2.5 juta, denda paling besar yang ada di konstitusi NBA, dan memaksanya untuk menjual tim Clippers. Ia tak boleh masuk ke fasilitas Clippers sama sekali dan tak boleh datang ke pertandingan NBA. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Kami berharap bahwa kedepannya tak ada lagi perlakuan-perlakuan seperti yang tadi kami sebutkan, dan bola basket selalu bisa menjadi pemersatu semua suku, ras, dan agama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.